gaya hidup sehat tengah menjadi tren di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan. Rutinitas yang padat dan juga kemudian polusi yang cukup tinggi hingga kurangnya akses untuk mendapatkan makanan dan minuman yang sehat membuat orang di perkotaan berlomba-lomba untuk meningkatkan cara hidupnya yang lebih sehat. Nah, kali ini banyak sekali media sosial yang membantu menawarkan dan memberikan informasi bagaimana cara hidup sehat. Nah, apakah cara hidup sehat ini menjadi solusi? Saat ini trennya untuk 4 sehat 5 sempurna sudah tidak lagi. Sekarang ini jargon yang lebih booming adalah makan gizi seimbang. Artinya apa? Kita mengkonsumsi makan itu sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas individu dan berdasarkan juga berat badan orang tersebut. Jadi misalnya orang dengan kebutuhan pekerjaan fisik yang berat, otomatis kalori yang diperlukan itu berbeda dengan orang yang bekerja dengan tingkat sedang atau rendah atau tidak sama sekali bekerja fisik yang berat. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sering muncul sekarang ini setelah gaya hidup sehat itu merebak di Indonesia. Makanan sehat adalah makanan yang syarat akan gizi dan bermanfaat untuk meningkatkan kondisi kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Mengetahui proses tersebut, banyak produsen makanan mulai membuat formula yang tepat dan sehat bagi produk-produknya, yang dibuat dari bahan organik, bebas gluten, dan bebas laktosa. Tren makanan sehat yang pertama adalah catering diet mayo. Catering ini selalu menyajikan menu-menu yang sehat dan tentu saja tidak menggunakan pestisida. Dan lagian catering ini juga menggunakan produk-produk organik dan juga rendah kalori. Mbak, satu dong salad. Sesuai dengan namanya, catering diet mayo biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang sedang menjalankan diet dengan cara tidak makan garam dan es sama sekali selama 13 hari berturut-turut. Dalam 13 hari, diet mayo catering mampu membantu mengurangi 7 hingga 8 kg berat tubuh karena memiliki menu khusus untuk melancarkan program diet sehingga membuat keadaan kimia dalam tubuh menjadi lebih baik dan potensi untuk kembali gemuk sangat kecil. Saya lagi di tempat kacang-kacangan nih, saya lagi nyari biji chia nih sebenarnya. Kalian tahu biji chia itu apa? Memang belum begitu terkenal karena baru populer belakangan ini, tapi katanya itu superfood loh. Biji chia adalah biji tanaman mint yang berasal dari Amerika Serikat, khususnya Meksiko dan Guatemala. Di era modern ini, biji chia dijadikan salah satu superfood terbaik. Biji chia kaya dengan omega-3, protein, antioksidan, dan kaya serat. Penyajian biji chia bisa bermacam-macam, seperti selai, puding, sampai smoothies. Menurut penelitian sendiri, biji chia sangat bermanfaat untuk kesehatan, seperti memerangi diabetes melitus, kemudian kekuatan tulang dan juga gigi, sedangkan juga untuk jantung sangat bermanfaat dan juga perkembangan otak. Makanan sehat selanjutnya adalah sayuran kale. Nah, seperti biji chia, sayuran kale mungkin tidak begitu familiar ya di telinga kita. Tapi untuk benua Eropa, Amerika, dan juga Jepang, sayuran kale ini sangat favorit. Karena kandungan nutrisi di dalamnya sangat tinggi. Makanya banyak ahli yang menyebutkan sayuran kale adalah ratu sayuran. Kale masuk dalam sayuran hijau yang disarankan untuk dikonsumsi sebagai makanan sehat. Sayuran kale pun direkomendasikan untuk dikonsumsi demi kesehatan dan bahkan dijadikan keripik. Menurut para ahli menyebutkan, sayuran yang tergolong sayuran kubis atau kol ini tidak berbahaya jika dikonsumsi dengan jumlah yang banyak, kecuali bagi orang yang punya masalah dengan kelenjar tiroid dan batu ginjal. Karena kandungan glukosinolat dalam kale dapat memperbesar kelenjar tiroid dan asam oksalat yang kurang baik bagi penderita batu ginjal. Tren makanan sehat yang terakhir adalah buah kering.
Departemen Pertanian sendiri merekomendasikan Anda harus mengkonsumsi buah kering 1,5 hingga 2 cangkir setiap harinya. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi karena mengganti konsumsi buah yang harus masuk ke dalam tubuh. Lalu, apa ya manfaat dari buah kering ini sebagai kategori makanan sehat yang sedang tren? Menurut para ahli menyebutkan bahwa ternyata banyak manfaat yang terkandung dalam buah kering ini. Di antaranya, bisa menormalkan tingkat gula darah karena mampu memperlambat penyerapan glukosa setelah makan, serta kandungan serat larut dapat mempromosikan rasa kenyang yang baik. Selain itu, buah kering juga mampu meningkatkan ingatan dan mampu menjaga usus besar yang sehat. Tidak hanya makanan, minuman kesehatan pun juga ada. Mungkin tidak asing kalau Anda tengah melihat orang berjalan-jalan dengan botol minuman yang di dalamnya ada air dan juga potongan buah. Nah, itu disebut infused water. Minuman yang dipercaya berkhasiat untuk membantu proses detoksifikasi ini sudah menjadi tren minuman kesehatan di kalangan anak muda hingga orang tua. Minuman kesehatan yang dipopulerkan oleh blogger asal Oregon, Amerika Serikat bernama Amy Pook, ini memang mudah untuk membuatnya. Banyak ragam racikan yang dikreasikan dalam infused water. Ada yang menggunakan potongan buah seperti jenis buah citrus, apel, nanas, stroberi, daun mint, dan herbal lainnya. Tapi, utamakan buah yang punya kandungan vitamin C tinggi dan diamkan rendaman infused water selama 2 jam agar sari buahnya lebih terasa. Lalu, apa bedanya sih infused water dengan air putih? Perbedaan dari meminum air mineral dengan infused water adalah dengan meminum infused water, ada rasa buah-buahan yang dapat meningkatkan cita rasa dari air mineral sehingga kita bisa minum lebih banyak. Hanya itu. Oh, ternyata belum ada penelitian medis yang membuktikan klaim infused water bisa menurunkan berat badan, detoksinasi, dan lainnya. Seperti kata ahli gizi tadi. Tapi saya penasaran, apa ya yang mereka rasakan setelah mengkonsumsi makanan sehat? Pernah sih nyoba minum infused water pakai lemon gitu, tapi gue gak suka karena menurut gue jadi bikin badan gue jadi lemes aja gitu. Sepet rasanya, terus gue yang malah kayak, aduh malah sakit perut gue. Seger sih, cuman sakit perut dan kurang bisa lah kalau di gue. Mungkin gak tau ya kalau ada orang lain. Kalau kita beraktivitas yang lumayan lama, itu akan bikin lemes. Tapi kalau misalkan aktivitas yang gak terlalu banyak, itu sehat sih. Tuh kan, ternyata banyak variasi masyarakat yang menanggapi tentang makanan sehat tersebut. Ada yang merasa segar, ada justru yang merasa lemas. Tapi apa yang membuat mereka demikian? Mungkin karena asupannya yang kurang, atau takarannya ya yang kurang? Perlu diketahui untuk kebutuhan energi kita adalah karbo sebagai sumber energi. Sementara lemak dan protein itu membutuhkan waktu untuk dipecah. Oleh karenanya orang tersebut kemungkinan bisa lemas. Buat Anda yang baru atau ingin mengkonsumsi makanan sehat, perlu dicatat tuh. Jangan hanya mengikuti tren saja, tapi asupannya untuk kebutuhan tubuh harus diperhatikan ya.